Nah guys, ini aku punya satu eksperimen sains teman-teman ya. Ini aku ternyata baru sadar loh. Ini telinga, kita punya telinga ya guys. Kita tuh bisa ngedengar kalau misalkan kita nuang air, itu mana yang panas, mana yang dingin. Kalau kalian gak percaya nih ya, aku kasih dua sound ya, dua suara. Kalian pasti bisa bedain guys. Coba ya, ini eksperimen. Ini suara yang pertama. Oke. Nah, udah ya. Dengar baik-baik, suara yang kedua. Nah, kan? Bisa nggak bedain, guys? Pasti bisa, guys. Sains. Kok kayak tolol banget ya? Aku bisa nggak bisa nonton kayak gituan, cok. Oke guys, jadi di video kali ini ya, sesuai dengan judul dan thumbnail teman-teman, aku bakalan bikin mukbang Samyang terbaru, guys. Wah, ini itu adalah Samyang Yakisoba, teman-teman ya, tuh. Udah dimasak guys, kelupaan. Jadi ini dia teman-temannya, Samyang Bulldog Yakisoba, dan ini bentuknya itu kayak rada hitam coklat gitu teman-temannya, kayak jajang meon. Aku kurang tahu sih sebenarnya ini rasa apa yakisoba ini, coba kita bakalan rasain aja ntar teman-temannya mereview. Di sini ada tulisan juga Bulldog Mayo Sauce Included, jadi ada mungkin saus mayo-mayonya kayak gitu guys. Dan aku penasaran banget, btw teman-temannya ternyata ya, ini fun fact juga nih teman-teman, Samyang itu banyak loh ngeluarin produk baru. Aku masih ada lagi dua produk barunya dia, yang biasanya kalian lihat di supermarket itu memang nggak beredar, yang baru-baru ini guys ya. Jadi memang yang baru-baru ini adanya di online semua, mulai dari yang ini, terus ada yang warna ungu deh, itu baru pertama kali aku lihat juga, dan ada juga Erus yang baru lagi. Jadi benar-benar banyak deh produk yang baru, dan nanti aku bakal review ke kalian teman-teman ya. Jadi langsung aja guys, aku udah gak sabar, aku bikinnya 3 teman-teman ya, sesuai dengan bungkus yang ada di sini aku bikin 3, dan aku bakalan kasih topping spam teman-teman. Jadi langsung aja, btw Samyangnya udah jadi, let's go. Oke guys, jadi langsung aja teman-teman ya, ini dia untuk mie Samyangnya. Beh, yang ini kayak normal guys ya untuk mie-nya. Nah, itu belum kering ya. Di sini aku pisahin dulu. Set. Wah, 3 nih, mantep banget. Terus guys, yang dapat di dalamnya itu bumbunya cukup unik guys ya. Pertama itu bulldog teman-teman ya. Ini saus yang biasa. Nah, ini kayak saus jajangmyeon nih, ada flik-fliknya gini. Terus nah, ini ada mayo sausnya. Wow, beda sih, beda nih dibanding sama yang biasanya, beda. Oke, kita coba dulu yang sausnya ya. Oh guys, untuk sausnya ini ya, yang biasa itu, yang ini guys, ternyata beda guys ya. Yang biasanya agak merah, di sini hitam kayak jajangmyeon. Kita coba aduk ya. Nah, udah guys ya. Tuh, agak-agak hitam gitu, teman-teman, dan langsung aja kita taruh spam ya, guys. Wah, mantep banget guys. Jadi langsung aja sebelum kita makan, mari kita baca dulu terlebih dahulu. Let's go. Nah, ternyata guys ya, setelah aku cek, mie yakisoba tuh mie ramen dari Jepang, teman-teman. Jadi ya, itu pakai sayur-sayuran. Dan ini unik sih, hitam sih, kayak jajangmyeon ya jatuhnya ya. Oke, langsung aja guys. Ini tekstur mie-nya beda dari sama yang biasa guys, ini tuh lebih tipis, ada pedes ciri khas samyangnya, ada rasa mayonya terasa juga guys, dan ada rasa-rasa jajangmyeonnya loh, sumpah. Wow. Wah gila. Enak guys, enak banget. Nanti aku akan review lagi ya, aku mau memperdalam rasanya dulu guys. Spam. Wow. Guys.
Aku agak sulit juga sebenarnya mendeskripsikan rasanya, guys. Ada rasa samyang original, jajangmyeonnya, kayak gitu-gitu. Gak kasih spam makin jos lagi, guys. Wow. Nih, guys, bungkus spam ya. Wah, ini pakai tangan mantep nih. Udah cuci tangan ya. Kayak burger. Gila. Ingatan, guys, pedes. Lumayan juga rasa pedesnya. Ya, guys. Tahu, guys. Ya. Oke, guys, jadi itu dia ya video mukbangku kali ini. Mungkin ini sebenarnya base saya tuh kurang tebel, kurang bold, guys. Kayak misalkan yang sama yang carbonara, kan carbonara itu kerasa banget gitu ya. Kayak kurang terasa gitu bumbunya. Bumbunya tuh kayak kurang bold, kurang tebel. Ada rasa-rasa tipis pada sama yang original. Ada yang jajangmyeon, asam-asam dari mayonese juga. Itu semua tipis-tipis, nggak ada yang tebel-tebel. Rasanya itu, rasanya nggak setebel sama yang pada biasanya gitu ya. Jadi kalau menurutku sih, ya oke lah. Enak-enak, guys, ya. Tapi oke lah, so-so lah, teman-teman, ya. Gak yang wah banget kayak carbonara, keju, itu kan enak banget, ya. Untung ada spamnya, jadi mulutku kayak gak bosen gitu, guys, ya. Jadi, see you dulu, guys, video aku. Bagi yang suka, ngerti, like, komen, dan subscribe, teman-teman, ya. Gila, ini tumben nih, kali pertama aku coba samyang, dan agak-agak so-so-so-so lah. Ya, balik lagi ke selera, teman-teman, ya. Ada yang suka, ada yang gak suka. Lidahku kan gak sama-sama lidah kalian semua, gitu. Jadi, kalian bisa langsung aja dicoba, guys, sendiri. Oke, jadi segitu dulu, guys, video aku. Bagi yang suka, ngerti, like, komen, dan subscribe, teman-teman. Segitu dulu video aku ke Vendetta. Peace. Dadah. Boom.